diamonds all in my ring, nigga. Gold watches, gold chain, nigga. 100,000 champagne, nigga. Yeah, my money insane, nigga. Yeah. Oke okay guys, selamat pagi ya. Jadi gua pagi ini mau ke negara tempat yang agak jauh dari tempat tinggal gue. Sekalian mau ngecek motor buat adik gue nih. Iya kan? Doi mau beli motor Ninja. Kebetulan barangnya di sana juga, gue mau cekin gitu. Oke guys, habis beli bensin. Gue berangkat tadi jam 5 pagi ya. Baru ngisi bensin di daerah Kuta, jadi sekitar 30 menit yang lalu. Dan ini pertama kalinya gue nyoba Fury stang baru atau kokpit baru, anjay. Yaudah gitu aja, gue perjalanan dulu, takutnya telat ya. Oke, inilah dia kota negara, negara, negarwa. Oke. Kita harus cari sampai mentok nih, guys. Wah, lampu merah lagi. Oke, mentok habis itu ke kiri deh. Berasa asing ya. Jalannya juga agak, aduh, agak nggak rata. Ya oke, okay, lampu merah lagi. Oke, okay, so far aman. Banget anjir, COD-nya anjir. Gue kok COD-nya ngecek motor. Nah, ini mentok ke kiri. Habis itu ikutin jalan. Pemandangannya sih bagus ya guys ya, cuman gua ketergantungan sama map banget. Masih lurus. Terus ketemu pertigaan jalan gede, kiri, pertigaan jalan gede lagi kanan. Oke. Okay. Yaelah, kenapa bisa di sini? Tuh kan kelewatan. Mie ayam Nur, Jalan Cempaka. Jual beli servis elektronik Imron. Oke. Okay. Jalan Cempaka ternyata. Di map sih kelihatannya besar ya jalannya. Ini gue lihat-lihatin juga nggak ada jalan yang besar. Mana sih? Mie Ayam Nur, Jalan Cempaka ya. Ah, itu dia. Oh, iya iya iya. Itu orang belok tuh. Oke. Gayanya masih gini-gini dulu, cuy.
Oke. Oh, ini di Jalan Cempaka. Oke. Kita cari servis elektronik Imron. Oke, oke. Kayak ada tepuk-tepuk gitu sih. Bener ya? Udah, coba gue lihat map lagi lah. Oh, bener itu. Iya, yeah, bener-bener. Ketemu kita. Untung aja. Wah, ini kalau nggak jadi deal, tapi ya ngecek barang dulu ya. Sakit sih, jauh banget sih. Oke, oke. Oh iya iya iya. Oh ini ninjanya. Oke okay, oke. Okay. Kita coba cek dulu. Oke, okay. Siap. Udah nyampe guys. Ya ya ya, oke. Okay. Oke. Okay. Udah nyampe nih, guys. Halo, Mas. Mas apa? Mas Fadli. Fadli. Oke, okay, siap. Halo, Pak Bu. Ya ya, oke. Oke. Wah, mantap ya mantarnya ya. Cakep, guys. Oh, gitu. Oh. Ya udah enggak apa-apa. Wah, cakep sih. Pakai Bipro ya? Oh siap, oh, mantep setengah. Oke, okay. Oke okay, guys, kita cek dulu ya nih barangnya. Udah sih, udah di depan mata. Ntar kita telepon si adik gua aja ya. Oke, okay, ntar dulu guys, ngobrol dulu guys, oke okay. Body aman sih deh. Dia aman, cuman ya gak tahu ya kalau akinya apa. Kayaknya sih udah umur, jadi mungkin harusnya ganti. Samsat juga anti DK, mesin kering. Kan kalau ini pemakaian sini, ini pemakaian. Nanti knalpot diganti sama itu. Pilih salah satu katanya. Oke, aman sih sisanya. Sama ini sih, gear belakang udah mulai tipis ya. Bah nanti ngomong apakah ini BPKB gampang, bisa sih katanya dia. Oke ya, gitu dulu guys, ngeceknya udah, videonya ada di ini. Gue nyari kunci dulu, mana sih kuncinya. Video ini dia, Mas Fadli, thank you ya. Siap. Nanti kabar-kabar lah kalau saya kesini lagi. Tapi nggak apa-apa kan, cuma nyari perbandingan dulu. Siap. Oke. Okay. Thank you banyak ya. Oke. Okay. Ya paling nggak kalau kesini Fury ada temannya lah, nengokin. Oke. Okay. Kita balik dulu guys. Yuk, thank you ya. Oke, okay. Bagus sih motornya guys, nggak pernah crash, cuman PR-nya rada banyak. Ya, salah satunya Samsat ya. Samsat, akinya juga udah mulai mau ganti, sama sensor radiatornya perlu dibersihin. Jadi ya lumayan lah. Asli ini nggak tahu daerah sini. Oke, lumayan ya jauh-jauh. Tapi kalau nggak jadi juga ya udah nggak apa-apa.
Ya wes, itu aja guys. Lanjut nanti deh kalau udah deket-deket gor. Kayaknya gue udah capek banget, nggak bisa latihan deh. Nggak latihan cornering, tapi ya udahlah, nggak masalah. Gue yang penting adek gue dulu lah. Dan bisa ngeret di perkotaan gini ya, apa perdesaan gini, oke juga ya. Oke, lanjut nanti ya guys ya, biar hemat baterai juga gue.